Sebelum mulai, jangan lupa subscribe supaya terus dapat update properti terbaru. Hai, saya Cia dari channel Cia Agent Property dan hari ini saya berada di attic roomnya rumah Kailus di Greenwich Park, BSD City. Di video ini kita akan kupas tuntas room tour rumahnya, fasilitasnya yang fantastis dan promo diskonnya yang sampai 700 jutaan loh. Kailus yang artinya The Sky berada di kawasan Greenwich BSD City yang lokasinya berbatasan dengan Gading Serpong. Dengan double gate system, jadi ada dua security gate di depan kawasan dan di depan cluster. Semua cluster terkoneksi langsung dengan area greenery yang didukung dengan adanya area connectivity path sepanjang 6 km yang memudahkan akses menuju 3 tematik lagun. Tematik lagun yang pertama, PV Club dengan nuansa pantai. Kemudian Bora Bora Club yang merupakan tempat hangout untuk remaja dan dewasa. Dan Barbuda Club untuk dewasa yang hanya selangkah dari gerbang Kailus. Untuk video kali ini, kita akan mereview rumah dengan luas tanah 258 dengan posisi hook dan bangunan 250. Untuk ukuran badan, lebarnya 10 meter dengan panjang 18 meter. Carport dengan kapasitas 2 mobil. Dan ada satu teras kecil sebelum masuk ke dalam rumah. Sekarang yuk kita masuk ke dalam rumahnya. Area lantai satunya terdiri dari ruang keluarga, ruang makan, dapur, dan satu kamar tidur. Area ruang keluarga mendapatkan pencahayaan dari jendela di samping menghadap ke depan rumah dan merupakan akses menuju ke sky balcony. Posisi sky balcony di atas carport mobil yang merupakan ruang privasi Anda di balkon depan rumah. Di area ini bisa dimanfaatkan sebagai tempat outdoor untuk bersantai tanpa terganggu dengan lalu lalang mobil. Sekarang kita kembali ke bagian dalam rumah menuju ke ruang keluarga. Ruang keluarga ini cukup spacious dan luas. Satu powder room. Di area ruang keluarga ini plong tanpa sekat berdampingan dengan area ruang makan. Nah, bisa kita lihat ada jendela yang cukup luas di dekat area ruang makan sehingga sirkulasi dapat cahayaan optimal. Area ruang makan ini berdampingan dengan area dapur. Area dapur terpisah dan dari sini ada akses menuju ke ruang servis. Tangga naik ke atas menuju ruang servis. Tangga turun ke bawah menuju ke area garasi dalam dengan kapasitas satu mobil. Kita naik ke atas menuju ke ruang servis. Di area ini sudah tersedia area jemur, area cuci baju, ada kamar ART dan kamar mandi ART. Kita kembali ke area main building. Untuk jendela yang berdekatan dengan area ruang makan, view-nya menghadap ke arah taman belakang. Nah, ini sudah dilengkapi dengan smart home system. Area lantai 1 sudah tersedia satu kamar. Kamar bawah ini sudah lengkap dengan kamar mandi dalam.
kita naik ke lantai 2. Area lantai 2 sudah ada 3 kamar dan 1 private living room. Kita akses menuju ke attic room. Sekarang kita naik dulu ya ke area attic room. Attic room merupakan ruangan tambahan di loteng rumah yang multifunction, dengan jendela di kedua ujung ruangan dan plafon yang cukup tinggi, hingga sirkulasi udara dan pencahayaan optimal. Yang menarik di area attic room ini juga sudah tersedia balkon. Wow, keren banget ya. Attic room ini bisa dimanfaatkan sebagai ruang sinema atau ruang baca maupun studio musik. Di attic room kita kembali ke lantai 2, masuk ke kamar utama ya. Untuk semua area kamar sudah menggunakan lantai laminated flooring. Area kamar utamanya luas dan nyaman, dengan bukaan jendela yang cukup lebar. Di area kamar utama ini masih ada tambahan area walk-in closet yang terpisah dan kamar mandi dalam. Sekarang kita masuk ke kamar anak. Area kamar anak ini pun juga sudah mendapatkan pencahayaan yang optimal. Sudah dilengkapi dengan sharing bathroom. Sharing bathroom ini ada 2 akses menuju ke 2 kamar anak. Akses menuju ke kamar anak yang pertama dan ke kamar anak yang kedua. Semua kamar sudah dilengkapi dengan laminated flooring dan bukan jendela yang lebar. Di lantai 2 ini masih ada 1 ruangan terbuka yang cukup spacious. Bisa dimanfaatkan sebagai ruang kerja atau ruang belajar. Dan masih ada 1 private living room. Di area ini dilengkapi dengan jendela 2 sisi. Wah, pasti udaranya nyaman sekali di sini karena sirkulasi udaranya sangat lancar. Dan di area ini masih ada balkon. Balkonnya juga luas banget. Di area ini bisa dimanfaatkan sebagai ruang bersantai. Seperti yang saya sebutkan di depan tadi, untuk pembelian rumah ini sedang ada promo yang menarik banget, promo New Normal New House dengan diskon sampai 10%. Diskonnya sampai 700 jutaan loh. Segera hubungi saya di nomor berikut ini atau klik link di deskripsi untuk info yang lebih lengkap. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.